Halo, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari kisah 13 ayat 50-52 Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka dan takut akan Allah Dan pembesar-pembesar di kota itu Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas Dan mengusir mereka dari daerah itu akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu lalu pergi ke Ikonium dan murid-murid di Antokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus Ini adalah rencana iblis untuk menghalangi Paulus melalui orang-orang Yahudi Mereka menghasut perempuan-perempuan terkemuka dan Para pembesar di kota itu untuk menganiaya Paulus dan Barnabas, karena Paulus dan Barnabas itu sedang mengabarkan Injil di kota tersebut. Tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu sebagai tanda bahwa pokoknya kami sudah mengabarkan Injil dan kalian menolak. Artinya, saya sahkan penolakan kamu, jadi berarti kamu tidak selamat. Ini harus kita lakukan untuk mencegah pengabaran Injil menjadi bertele-tele. Ketika kita mengabarkan Injil, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menerima. Dia hanya perlu seperti menandatangani sebuah surat: menerima atau tidak menerima, ya atau tidak, karena selebihnya akan membuat kondisi dari pengabar Injil ini. Berbahaya yaitu Paulus dan Barnabas. Itulah sebabnya mereka mengebaskan debu sebagai tanda bahwa kami sudah sah menerima bahwa kalian memang tidak mau menerima Injil. Ini adalah sebagai peringatan bagi orang-orang itu, dan ini adalah. Uh, suatu hal yang sudah ditetapkan juga oleh Yesus ketika Dia menyuruh muridnya mengutus muridnya berdua-dua untuk pergi mengabarkan Injil. Lalu murid-murid di Antioquia ketika didatangi oleh Paulus menjadi penuh dengan sukacita dan juga penuh dengan roh kudus. Hal ini berarti suatu kebaikan bagi mereka. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan, yaitu ketika kita mengerjakan segala kehendak Allah dengan taat dan juga tidak dengan emosi atau dengan eh, baper gitu ya, tetapi justru kita mengerjakan segala sesuatu dengan terperinci sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikianlah firman Tuhan hari ini, semoga Tuhan memberkati kita semua.